Mobile Unit Star atau skuad bergerak bagi menerima tindakan, aduan dan resolusi pengguna merupakan satu saluran baharu yang disediakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP untuk menyalurkan aduan dan masalah. Medium tersebut bagi menambah baik 9 saluran aduan sedia ada, antaranya email, talian bebas tol dan laman sosial Facebook dan WhatsApp. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sebanyak 3 unit kenderaan akan digunakan bagi pegawai-pegawai penguasa menjalankan tugas mereka di pusat beli belah, pasar-pasar awam dan tempat tumpuan ramai. Unit bergerak itu akan beroperasi di Ibu Pejabat Putrajaya, Pulau Pinang dan juga Johor. Secara purata, sejumlah 2,500 aduan rakyat diterima melalui 9 saluran sedia ada. Kali ini kita datangkan mobil bergerak ini dengan harapan semakin mudah rakyat untuk menyampaikan maklumat serba-serbi tentang barang tiruan, tentang harga barang, tentang kalau mereka tahu adanya premis jualan yang menyorok barang dan sebagainya, serba-serbi. Masalah pengguna, kita harap dengan adanya mobil unit ini akan meningkatkan lagi kepercayaan rakyat dan akses mereka kepada kementerian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan KPDNHEP di Putrajaya. Dalam pada itu, seramai 12 pegawai penguatkuasa KPDNHEP Negeri 9 menerima sijil penghargaan daripada syarikat SC Johnson & Son Sdn Bhd. Ia sebagai menghargai kejayaan mereka dalam membongkar dan mematahkan penjualan racun serangga berjenama Ritsec Advance dalam satu operasi barangan tiruan di negeri itu baru-baru ini.